Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolonglah maklumkan kepada saya, ia membantu siaran. Jadi hari ini saya terpanggil untuk memberi satu penjelasan atau ulasan atau apa anda nak panggil, ya, berhubung dengan soalan yang telah dibangkitkan kepada saya dan sekian lama dibangkitkan oleh pihak tertentu yang buat-buat tak faham, iaitu soalan adakah kerajaan pusat akan tumbang selepas PRN. Jadi atas dasar itu saya membuat live ini untuk menjelaskan mungkinkah dan wajarkah kerajaan pusat tumbang selepas PRN. Ya, saya mulakan dengan mungkinkah kerajaan pusat tumbang selepas PRN. Jadi baru-baru ni saya terbaca kenyataan daripada Menteri Undang-Undang Datuk Azalina Othman yang berkata dia selak Perlembagaan Persekutuan dan dia pun pening macam mana boleh dikatakan PRN ni jika Perikatan menang, kerajaan pusat akan tumbang. Okey. So, sebenarnya kenyataan Azalina ni saya nampak ada kesamaan dengan satu lagi kenyataan yang telah saya ulas sebelum ini, iaitu kenyataan oleh pemimpin Pakatan Harapan yang mendakwa anda sedang ditipu. Kononnya bila kerajaan bila PRN ni Perikatan menang, kerajaan pusat boleh tumbang. Kemudian PH ni dia menerusi satu apa orang kata infografik dan juga video-video yang ditularkan menjelaskan, ya, bahawa sebenarnya Perikatan ni sedang menipu. Apa yang betul adalah Dewan Rakyat, kerusi dia tak ada kaitan dengan Dewan Undangan Negeri. Jadi sekalipun komposisi kerusi Dewan Undangan Negeri di kesemua 6 negeri berubah, ini tidak akan mengganggu komposisi Dewan Rakyat dan sebab itu tidak akan tumbang kerajaan pusat. Maka Perikatan telah menipu kononnya PRN ini Perikatan menang, maka kerajaan pusat akan tumbang. Jadi Azalina yang kata dia selak perlembagaan, dia tidak nampak, ya, macam mana kerajaan boleh tumbang jika PRN ini memihak kepada Perikatan. Dan pihak PH yang menuding jari terhadap Perikatan, kononnya Perikatan menipu mengatakan jika PRN ini Perikatan menang, kerajaan ini akan tumbang, sebenarnya menimbulkan persepsi yang tidak betul terhadap Perikatan Nasional. Tidak pernah Perikatan Nasional memberitahu bahawa apabila Perikatan Nasional menang PRN, sama ada menang 4 negeri ke 5 negeri atau dia kekal dengan 3 negeri tetapi dia menang kerusi yang lebih banyak kalau dijumlahkan dalam 6 negeri berbanding PH, tidak pernah dia beritahu secara automatik kerajaan pusat tumbang. Ya, memang betul komposisi Dewan Rakyat tak ada kaitan dengan PRN. Jadi dia tidak pernah kata begitu. Tetapi ada cara kerajaan pusat boleh tumbang disebabkan keputusan PRN. Jadi Azalina buat-buat tak tahu, ya. Buat-buat tak tahu. Hakikatnya banyak cara sebenarnya boleh tumbang. Contohnya, saya beri contoh, selepas ini Akar Umbi UMNO yang memang sekarang ni Akar Umbi majoriti bahagian cawangan, malah pemimpin-pemimpin utama memang menentang Zahid, tetapi mereka hanya bersabar dan menunggu PRN dan melihat pencapaian UMNO dalam PRN. Jika UMNO hampir pupus, akan berlaku tekanan luar biasa agar Zahid letak jawatan. So jika Zahid berjaya digulingkan, maka akan berlaku tindakan oleh presiden baru berkemungkinan tinggi untuk menarik sokongan UMNO seketul daripada Anwar Ibrahim. Dan ini saya teramat yakin akan disusuli dengan penarikan sokongan oleh GPS dari Sarawak. Okey, kalau andai kata Zahid tidak berjaya digulingkan selepas PRN ini, maka MP-MP dari UMNO yang tidak sehaluan dengan Zahid boleh juga tarik sokongan terhadap Anwar. Jadi ada satu penipuan yang telah lama diwar-warkan oleh PH, kononnya kalau tarik sokongan mesti en blok. Ini adalah laskar-laskar berkait PH, penyokong PH, mereka war-warkan penipuan ini dah sekian lama. Sebenarnya penipuan ini adalah untuk mengelirukan anda untuk berfikir, alah, ada akta anti lompat parti jadi Anwar selamat. Ini tidak betul.
Akta anti lompat parti sebenarnya tidak boleh halang satu langkah yang mungkin menjatuhkan kerajaan pusat. Akta anti lompat parti sebenarnya amat lemah dan tidak mencapai matlamat untuk menghalang langkah seperti contohnya langkah Sheraton. Sebabnya saya beritahu di sini, akta anti lompat parti spesifik kepada orang yang lompat parti. Jadi contohnya, kalau ada 10 MP UMNO ataupun 15 MP Barisan Nasional yang memutuskan nak tarik sokongan terhadap Anwar, mereka boleh tarik. Sebab Perlembagaan Persekutuan memberi hak berperlembagaan kepada setiap ahli parlimen untuk menentukan sokongan mereka terhadap Perdana Menteri, dan ini terkandung dalam perkara-perkara berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Dan hak berperlembagaan ini tidak boleh di atasi oleh akta anti lompat parti. Tidak ada pindaan dalam perkara-perkara yang membabitkan sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri yang mengaitkannya dengan akta anti lompat parti. Maka jika ahli parlimen dia lompat parti, Zahid boleh pecat. Kemudian bila dah pecat ataupun mereka lompat parti, mereka kena kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Tetapi kalau mereka kekal dalam UMNO atau Barisan Nasional dan tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, maka mereka melaksanakan tanggungjawab dan hak yang mereka ada, hak demokrasi yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan tidak ada kaitan dengan akta anti lompat parti. Maka sekiranya Zahid marah dan kemudian dia pecat MP-MP itu, MP-MP berkenaan tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat kerana pemecatan itu tidak ada kaitan dengan perkara yang berkait dengan hak berperlembagaan atau demokrasi ahli parlimen untuk menentukan sama ada mereka sokong Perdana Menteri atau tidak. Itu dah jadi hal dalaman parti. Parti tidak boleh mengatasi perlembagaan. Tidak ada dalam perkara yang berkait dengan sokongan terhadap Perdana Menteri perlu rujuk kepada keputusan parti. Ya, so mereka tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Mereka akan kekal sebagai ahli parlimen. Cuma mereka jika andai kata Zahid marah, dia pecat, mereka tidak ada parti. Dan apa sekalipun, sebaik saja ahli-ahli parlimen ini mengumumkan, mengisytiharkan mereka tarik sokongan terhadap Anwar secara hitam putih contohnya, dan perkara ini sampai kepada Yang di-Pertuan Agong dan mungkin GPS tarik sokongan dan orang-orang lain tarik sokongan dan majoriti Anwar hilang, maka secara automatik tanpa menghiraukan ya perkara-perkara lain, perkara-perkara lain tu tak jadi hal Anwar lagi. Anwar wajib menghadap Yang di-Pertuan Agong dan melakukan satu daripada dua perkara. Sama ada dia letak jawatan atau dia menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Dan sekiranya Anwar menasihati Agong untuk bubar parlimen dan ke bawah Dulian Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan, maka Anwar wajib letak jawatan. So Anwar boleh tumbang dengan cara itu. So banyak lagi cara yang saya tak ceritakan Anwar boleh tumbang. Yang pasti selepas PRN ni akan berlaku ketidakstabilan di dalam Barisan Nasional, dan saya percaya di dalam Pakatan Harapan sekali. Sebab Pakatan Harapan menaruh harapan kepada UMNO untuk membawa penambahan peningkatan dalam jumlah kerusi. Sekalipun PH kekal tiga negeri, Perikatan kekal tiga negeri, tetapi jumlah kerusi semestinya akan memihak majoriti kepada Perikatan Nasional. Dan pencapaian buruk UMNO akan menjadi petanda kepada keruntuhan gabungan tersebut, dan ini akan menimbulkan desakan dari Akar Umbi agar PH menjarakkan diri dari UMNO. Sekarang ni LA ni pun dah ada di dalam DAP, di dalam Pakatan Harapan. Ada perpecahan teruk disebabkan kerjasama DAP dengan UMNO. So jangan buat-buat tak faham. Jangan buat-buat tak faham, Azalina. Jangan buat-buat tak faham. Saya menjangkakan selepas PRN ini kerajaan pusat akan tumbang. Dan ini membawa kita kepada persoalan kedua. Wajarkah kerajaan ini ditumbangkan? Jawapan dari pihak saya, wajar, perlu. Malah ianya adalah menurut proses demokrasi, malah ianya adalah untuk memperbetulkan proses demokrasi. Kerana kerajaan ini tertubuh hasil daripada satu tipu muslihat oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi telah membuat satu warkah kepada Yang di-Pertuan Agong tanpa pengetahuan ahli-ahli Parlimen BN, di mana dia menipu dalam warkah ini kononnya 30 ahli Parlimen BN menyokong
Anwar sebagai Perdana Menteri, walhal sebenarnya dia mempengerusikan satu mesyuarat pada malam sebelumnya dan bersetuju bersama ahli-ahli parlimen ini tidak akan sokong Anwar mahupun Muhyiddin, mereka akan duduk sebagai pembangkang kerana terlalu banyak, terlalu ramai ahli parlimen dalam BN tidak sokong Anwar. Jadi menerusi tipu muslihat ini, maka Anwar naik sebagai Perdana Menteri. Maka demokrasi sudah tercabul kerana hak berperlembagaan yang termaktub dalam perlembagaan, hak demokrasi ahli-ahli parlimen untuk menentukan mereka sokong Anwar atau tidak sudah dirampas oleh Zahid. Jadi apabila kerajaan ini tumbang dan berlaku pelantikan Perdana Menteri baru dan ahli-ahli parlimen melaksanakan tanggungjawab berperlembagaan mereka untuk menentukan secara peribadi siapa yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri, akan memperbetulkan lagi memperbetulkan semula pencabulan demokrasi yang telah dilakukan oleh Zahid. Maka dari sudut itu ia wajar ditumbangkan. Dari sudut 3R, ya, mereka menipu rakyat, mereka membuat 3R ni, mereka memberi persepsi 3R ini dimainkan oleh pembangkang, walhal sebenarnya pemimpin-pemimpin mereka cukup rasis dan ramai di antaranya cukup anti-Islam dan tidak ada tindakan drastik seperti mana yang berlaku pada pembangkang. Contohnya Lim Kit Siang menakut-nakutkan orang Cina dengan gelombang hijau pada November tahun lepas. Kemudian Lim Guan Eng membuat satu kenyataan yang cukup rasis, cukup anti-Islam yang beracun. Ya, kononnya gelombang hijau ni akan musnahkan tokong ke, kuil ke, entah apa ke, memang cukup beracun. Kemudian kita ada Superman Hugh yang membuat lagi tuduhan-tuduhan beracun yang rasis. Kemudian ada seorang Adun Selangor yang telah membuat satu kenyataan yang kata setakat sekadar melihat sahaja kilang-kilang arak ke, arak ke, mereka jadi mabuk, sia-sia sembahyang dan sebagainya. Kemudian kata-kata rasis dari Ramasami dan banyak lagi contoh tidak diambil tindakan. Ya, cukup rasis, cukup anti-Islam. Bagi saya, dengan melihat keadaan ini, mereka sebenarnya menggunakan 3R sebagai satu senjata untuk membuli pembangkang tetapi membantu mereka. Ini adalah keadaan yang pada hemat saya adalah ancaman kepada agama dan bangsa, dan atas dasar itu juga kerajaan wajar ditumbangkan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.